Komedian bernama lengkap Sumaisi Jaitofyanda atau lebih dikenal dengan panggilan Bang Tigor, rupanya memiliki profesi lain di bidang akting. Pria bertubuh kekar ini rupanya sedang mendalami profesi sebagai seorang DJ yang diam-diam sudah dijalani dirinya selama 1 tahun belakangan ini. Bahkan diakui Bang Tigor, jam terbangnya sebagai DJ cukup lumayan, di mana tampil keluar kota sudah sering dijalani pria yang baru saja menyandang status dudanya ini. Sebenarnya begini, DJ ini kan awalnya waktu itu saya selesai syuting Suami-Suami Takut Istri, saya banyak teman DJ. Dan di situ ada DJ school, saya punya teman, jadi bang, saya suka main di sana. Dia bilang, bang udah latihan aja, ntar enak loh kalau udah bisa dipanggil mana-mana. Apalagi Bang Tigor, ya kan? Bang Tigor, seorang komedian, masa sih bisa nge-DJ? Nah, jualan kan seperti itu. Jadi kalau saya main di daerah sekarang, banyak kan pakai DJ Jaitop Tigor gitu. Jadi baru setahun. Sebenarnya gini, waktu itu saya sempat kursus belajar istilahnya, belajar 3 bulan. 3 bulan belajar, udah bisa dong, ya kan? Setelah itu main awalnya. Udah gitu main pertama di daerah-daerah Kemang. Ya lama-lama tawarin daerah. Ya kan orang pengen tahu, masa sih Bang Tigor bisa nge-DJ? Ya kan? Ya akhirnya ya sampai sekarang. Kesenangan Bang Tigor pada musik sepertinya menghantarkan dirinya untuk menekuni dunia DJ secara profesional. Meski untuk ukuran DJ masih terbilang anak baru, namun hal itu bukan masalah bagi komedian satu ini. Menjadi DJ bukanlah profesi utama Bang Tigor. Ia tetap menjalani karirnya di dunia seni peran, di mana profesi itulah yang sudah membesarkan nama Bang Tigor di dunia hiburan. Saya masih Bang Tigor DJ. Saya DJ itu sebenarnya sih buat iseng. Kan saya bilang, DJ itu ya buat apaan aja. Iseng-iseng berhadiah. Ya kalau kita main di daerah kan istilahnya ya tiket dibayarin, minum dibayarin. Ya enggak? Itu kan. Tapi syuting tetap jalan, syuting. Enggak masalah.